Keprihatinan kalangan akademisi dan budayawan atas sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai terlalu jauh turut campur dalam gelaran Pilpres 2024 marak di sejumlah wilayah. Bahkan para intelektual dan sivitas akademika mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah keluar dari koridor moral dan etik dan bahkan cenderung mengancam masa depan demokrasi. Genderang perlawanan dan penolakan terhadap upaya Presiden Joko Widodo yang dianggap telah mencederai demokrasi muncul di sejumlah daerah. Kalangan akademisi dan kampus menilai sikap dan langkah Presiden yang makin liar dan tak terkendali, bahkan terkesan seperti kampanye terselubung, serta keberpihakannya kepada Prabowo Gibran sangat memprihatinkan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sejumlah kampus seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Gajah Mada dan beberapa kampus lainnya di Indonesia mengeluarkan petisi yang intinya meminta Presiden agar kembali ke koridor demokrasi. Para akademisi mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mendatangi KPU guna menyerukan KPU agar selalu teguh janji konstitusi dan bebas dari pengaruh manapun dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan berwibawa. Pemilihan umum itu yang ditangani oleh KPU punya tanggung jawab moral, historis, politis yang mulia namun sekaligus berat karena dari proses ini akan melahirkan tidak sekedar presiden, tapi lebih dari presiden, dia adalah pemimpin bangsa yang begitu besar, yang punya kewajiban moral mengantarkan, melanjutkan pembangunan Indonesia ini. Oleh karena itu, pada titik tertentu, KPU posisinya itu di atas presiden, karena dia yang mengantarkan lahirnya presiden. Keprihatinan kalangan intelektual dan perguruan tinggi terhadap gestur Presiden Joko Widodo juga dirasakan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar menilai ada persoalan serius atas fenomena sivitas akademika yang rame-rame mengkritik Presiden Jokowi, terutama pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi. Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan. Dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya. Ya, saya kira kampus, civil society sudah membicarakan itu, maka dalam demokrasi hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi. Sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor. Saya kira kalau para intelektual sudah mulai bicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng, masih ada waktu, jangan mencederai. Ancaman petaka demokrasi atas tindak tanduk Presiden Jokowi sebenarnya pernah disuarakan oleh sejumlah tokoh nasional jauh-jauh hari, terutama pasca putusan MK yang meloloskan putra mahkota Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Para tokoh menyampaikan keresahan mereka atas kondisi bangsa dan kehidupan politik yang sedang tidak dalam baik-baik saja dan penuh dusta alias kebohongan yang ironisnya muncul dari pemimpin negeri yakni Presiden Joko Widodo. Terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh presiden.
dan orang-orang lainnya. Tentu, keresahan tidak hanya di kalangan tokoh bangsa dan akademisi. Tidak bisa dipungkiri, akrobatik sang kepala negara Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini juga melunturkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam gelaran pesta demokrasi. Tidak bisa tidak, ancaman rusaknya demokrasi ini harus dicegah demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bukan demi kekuasaan atas kepentingan keluarga atau dinasti. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.